Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua Mata Langit. Alhamdulillah hari ini tim Teknovi sudah sampai lagi di Markas Mata Langit membawa kedua orang tua Faiz. Ini adalah Ibu Rini dan Ayah Faiz. Bapak Cecep sekarang sedang menenangkan Faiz karena Faiz tadi agak ngambek gitu. Jadi dia lagi di luar. Nah, ini adalah kelanjutan dari proses terapi Faiz yang sebelumnya. Karena waktu itu ada silakan Pak duduk. Ada pesan dari Nini bahwa kalau bisa kamu bawa orang tuanya kemari, mungkin akan ada sesuatu yang akan terungkap lagi hari ini entah apa. Nah, tapi saya ingin tahu dulu dari orang tuanya Faiz, Pak Cecep. Ini Pak Cecep. Ini sejak kapan sih Faiz aneh gitu ya, maaf tanda kutip, yang tidak seperti anak seusianya itu? Apakah dari hamil sudah ada kelainan atau gimana? Enggak sih, waktu umur 10 bulan aku pernah mimpi ada cowok tinggi besar. Terus dalam mimpinya kayak nyata gitu kan. Kalau misalnya tidur terlelap, kalau dicubit ini udah sakit gitu. Minta si Faiz, nah aku kan gak mau kasih, karena kan masa ngasih anak yang kayak gitu kan. Dia caca, aku minta kamu, saya juga gak mau. Udah seminggu kayak gitu mimpi itu, si Faiz jatuh sakit. Masuklah kritis, Faiz masuk ke rumah sakit. Itu umur berapa? Itu 10 bulan waktu Westa. Udah mimpi kayak gitu, udah mimpi sebelumnya, Faiz masuk RS. Dirawat? Udah kayak gitu. Udah pas sakit itu mulailah kejang sampai sekarang gitu. Tapi masih kayak gini, kayak ada kejanggalan misalnya kayak gini. Aku kan suka diikat. Mi, jangan diikat. Nggak mau. Kalau lihat aku diikat, ya nggak boleh. Faiz? Terus pintu tuh selalu dibuka, maghrib-maghrib saya. Faiz ada siapa? Ada cewek. Itu ada cewek, Mimi siapa? Teteh. Kata gitu, kata Faiznya. Tutup is, mandi. Tapi Teteh sendiri nggak lihat siapa-siapa di situ? Nggak pernah lihat. Terus? Ya Faiz, jangan aja kayak gitu. Ya, beda lah gitu. Dari si mimpi yang 10 bulan itu teh, ya nggak tahu ada apanya. Apakah gitu dah gitu orangnya tinggi besar tak. Tapi pas pada saat kan tuh masih umur 10 bulan terus perkembangannya gimana setelah itu ya kan masuk RS jadi kenyang terus Faiz ya ketika umur 5 tahun apa 6 tahun sudah mulai dikenakan ke sekolah gitu apa udah PAUD Faiz 4 tahun tuh udah PAUD biasa hafalannya pintar gitu ya kata gurunya gitu. Hafalan sama ngajinya juga ikut seperti biasa. Terus kan ada konflik sama bapaknya. Aku pisah bapaknya sama Faiz, aku bawa yang kecil. Ya, entah mungkin Faiz kesepian apa gimana ya jadi ini gitu. Maaf ya. Ini jadi berdua ini sekarang posisinya apa, suami istri atau sudah pisah? Suami istri. Oh, rujuk lagi? Iya, oh, cuman okay. Ada konflik, jadi keegoisan masing-masing karena kan aku bawa yang kecil, bapaknya bawa Faiz gitu. Jadi sebenarnya hanya pisah saja ya, bukan sampai cerai? Oke. Nah terus sejak kejadian konflik itu, gimana perkembangan Faiz? Ya, satu, Faiz kan ke bensin gitu kan. Suka menghirup bensin. Keduanya keluyuran tengah malam. Katanya Rin ada di kuburan, Rin. Si Faiz nggak tahu takut apa gimana. Kalau misalnya anak kecil kan maghrib juga udah diem di rumah. Faiz mah keluyuran gitu. Ya Faiz mah udah nggak ada punya rasa takut. Malahan ditabrak orang. Bukan orang lain malah saudaranya suami. Si Faiz tuh mentanya jauh banget, tapi dia langsung berdiri lagi. Udah jontor, udah gimana. Malah si istri saudaranya mah jatuh kan, ininya. Tapi Faiz mah kayak punya nyawa 9, lari lagi weh Faiz mah. Udah kakinya terporos, berdarah, gimana. Faiz kuat terus. Sama kaca gimana-gimana juga kuat ya Faiz mah. Betul, maaf. Nggak keler lah gitu. Tapi pada saat itu bapak kan nggak ada ibu yang berarti. Apakah aneh Faiz yang dilihat oleh bapak waktu mengasuh Faiz sendiri? Nggak ada, biasa normal aja. Kalau keanehan sih nggak ada. Tapi, cuman ya kalau misalnya kekuatannya sih ada,
nggak tahu ada apa oh, gitu iya. Dari itu dia itu kan juga saya yang di luar nalar itu iya oh. Soalnya pas sama saya kan standar motor dari jurang ketimpa Pais, ketimpa lagi Paisnya, tapi nggak kenapa-napa gitu Paisnya. Sampai enggak nangis enggak gimana-gimana luka. Cuman minta hansaplas aja lu kalau luka masih ada oh, luka pedas ya. Cuman enggak ngerasa sakit, cuman minta hansaplas aja udah di hansaplasin udah biasa aja. Karena waktu di yayasan maaf sedikit dipotong kan itu dia mecahin kaca ya iya itu biasa aja walaupun tangannya luka-luka ini luka-luka ya. Tapi biasa aja biasa aja enggak kelihatan kan di rumah juga pas ya pas saya masih pisah gitu masih pisah ini ya. Mecahin kaca tetangga sampai ininya sampai kalau dijahit oh, adalah sampai 10 jahitan sama tangannya ini tapi nggak kenapa-napa. Nah waktu pisah itu apakah masih tetap satu lingkungan? Enggak. Aku dapat dekat kerjaan aku. Apa ngontrak? Terus bapak di rumah? Rumah yang tempat tinggal biasanya. Ya. Oh gitu. Terus kemarin kan sudah dibawa kemari ya. Sama Tenopi terus sempat diterapi walaupun belum sempurna karena masih demam ya, belum sempat dimandikan langsung oleh Panglima. Apakah Ibu udah melihat ada perubahan? Apa perubahannya? Belum ya, dah. Masih sama Tenopi di... Oh, masih Tenopi. Apa teh perubahan setelah bawa kemarin? Nggak pernah kejang kayak kesurupan gitu. Ingat gak waktu pas kita mau ngobatin kan sempat matanya kosong tuh. Yang dia kayak beda lah, kayak bukan Faiz. Nah, itu belum pernah lagi aku tanya sama Pak Haji. Gitu, jadi kejangnya... Ada ya perubahannya walaupun sedikit demi sedikit ya. Kejangnya udah nggak ada. Nah mungkin Bang Lima udah saatnya dipantau lagi. Apakah kasusnya Faiz ini ada kaitan dengan orang tuanya? Apakah memang khusus Faiz yang diganggu? Pak orang tuanya ada gangguan juga? Saya melihat di rumahnya juga yang ibu Faiz tinggal ini, mama Faiz tinggal tuh ada sesuatu hal yang nggak beres kalau saya lihat. Gitu. Berarti di kontrakannya? Dari mulai tadi. Beliau nyampe tuh saya lihat ada makhluk hitam besar berbulu tinggi gede matanya merah jadi itu nyatu dengan tubuhnya. Maaf waktu di kontrakan? Ya pas lagi ribut-ribut sama suami di mana? Oh rumah, iya di rumah sendiri. Di kontrakan. Kalau pas ribut di kontrakan. Kontrakan yang sekarang di tempat itu. Bukan. Kalau beda lagi mah rumah sendiri. Cuma kalau saya rumah sendiri. Pokoknya pergi minggat kontrak. Tak sempat di situ tuh Panglima. Aku mimpi tinggi besar. Ya. Dia tuh depan aku gitu di depan kayak waktu itu tuh kayak ada di depan gitu ta. Cuman nggak hirauin gitu. Karena saya lihat makhluk itu awalnya tuh seperti suruhan orang. Tapi lama-lama suka seneng. Jadi ngelihat bapaknya Pak Is itu dia benci. Bener, dah kalau ke rumah bawaannya tuh ya, bapaknya Pak Is benci. Jelek banget sih, pengen ngeludahin lah. Kayak gimana ya kalau lihat bapaknya si Pak Is teh ngajak ribut, gitu misalnya hal sepele pun aku jadi, marah tinggi gitu teh. Ini ada indikasi mau dipecah belah rumah tangganya juga dari seseorang kalau saya lihat. Ada yang ngirim gitu. Rumah tangganya mau dipisahin. Selain itu apa lagi teh yang pernah dialami hal di luar nalar? Ada serumah ular juga saya lihat ini yang nempel di badannya juga ya. Selainnya yang baru. Jadi kayak gini teh. Mau tahajud. Ya jadi mau tahajud. Niat udah bangun. Ih, ngapain gue tahajud gitu kan? Udah weh tidur lagi. Kan kerja subuh otomatis. Kerjanya di hotel. Mau pergi jadi kemalasan gitu. Mau niat baik mau gimana pun. Jadi kayak ada yang halangin di gitu, gitu tapi suka gini. Kenapa sih kalau misalnya kayak gini juga. Jadi berkaca diri. Kalau misalnya mau kayak gini kayak yang halangin gitu. Apa ya? Coba lawan sendiri pernah gitu kan. Kalau dilawan sendiri ih badan jadi kotor bisa itu membuat emosi enggak terkendali. Benar. Suka bingung sendiri. Iya, galau. Kayak lu. Jadi kayak serba salah terus. Asli. Buat begini salah, buat begitu salah. Enggak ada yang cocok. Jadi enggak gitu. Klop gitu tujuan tuh harus gimana, kedepannya harus gimana. Jadi enggak ada pilihan gitu. Kayak enggak dapat solusi gitu. Jadi kayak muter-muter aja, blunder-blunder. Gitu kan udah mah hidup terpuruk gitu. Jadi
down gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi terakhirnya stres sendiri. Manusiawi sih. Stres sendiri, nggak tahu gimana, mau gimana nggak tahu. Jadi. Untung kuat, kalau nggak kuat bisa. Oh gitu. Kayak mati rasa gitu, hidup aku tuh kayak, ih kalau stres anak aku gimana gitu kan. Kalau misalnya saya nggak sanggup ngurusin anak apa gimana gitu saya gitu. Assalamualaikum. Ini bukan muslim kayaknya, makhluk nggak mau jawab salam. Kalau yang baik jawab salam. Kamu siapa? Panas. Panas katanya. Kamu masuk markas matalangit kok panasan? Panas lihat siapa panas? Panas badan kamu panas, apa lihat kamu yang panas? Setuju. Kamu tidak menginginkan apa? Oh, subhanallah. Keharmonisan ibu. Tidak menginginkan keharmonisan, berarti artinya ini antara teteh sama suami dibuat nggak harmonis. Dari siapa? Kenapa? Emang salah teteh apa? Kok harus dibuat nggak harmonis? Kamu komentar ya? Iya. Dengar teh, biarkan mereka saling bertikai. Berarti kalau nanti kepancing jangan diikutin, ini kerjaan dia. Kenapa harus dibuat tidak harmonis? Salah dia apa? Oke, kamu menginginkan dia tetap dalam kesendirian. Yang suruh siapa? Laki-laki apa perempuan? Yang suruh laki perempuan? Berarti laki-laki sosok yang nyuruh kamu. Apa hubungan laki-laki itu dengan Teri? Gue takut ada yang disakitin hati gitu apa gimana. Iya, makanya kita korek pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Tenang, Teh ya.
Kurang info ini. Laki-laki. Kalau dia sih aku udah nyeri. Oh, mampus sama mati, mampus. Laki-laki itu apa hubungannya dengan Tete? Tong tong sudah tahun-tahun. Tapi kalian dikirimnya sudah lama dong. Sudah. Jangan ketuk-ketuk. Masalahnya apa? Gara-gara masalah apa? Dalam pernikahan itu. Bukan. Maaf, maaf nih ya. Sebelum sama ini sudah pernah nikah apa belum? Belum. Pernikahan itu pun tak berjalan sesuai yang kau Agung. Sebentar, maksud kamu pernikahan yang ini? Kan mereka baru, ini pernikahan pertama. Baru pertama. Nah, kalau suaminya? Pertama. Ini juga pertama. Sebelum ini aku married sama si ini, ada, apa sih namanya? Pernikahan mereka. Oh, aku bukan mau nikah, jadi... Pernah dilamar? Pernah deket, terus... Tidak jadi sama dia. Itunya udah blak-blakan pengen nikahin aku, gitu. Mantan ini ceritanya. Namanya siapa laki-laki itu? Setelah kau melaksanakan pernikahan itu, selalu saja kau berbenturan dengannya. Berarti sejak mulai menikah hingga detik ini sering konflik? Sering. Benar? Banget. Sering. Udah banyak sih bising saudara kamu tadi. Rupanya itu gara-gara ulah kalian. Bahkan saling benci. Jadi sakit nih. Kesaudara-saudara. Saudara-saudara siapa? Terini? Atau Kang Asep? Suami saya. Katanya saudara-saudaramu ikut membenci. Gak tahu apakah jadi, suku. Iya. Membenci kak saudara-saudara Abi. Oh gitu? Iya ya, gitu. Gak semuanya. Kan karena si iya. Iya itu kan bukan diri kamu sendiri. Ini setan ini nih. Buat, yang membuat. Membenci si karena si iya. Bukan iya gini. Coba perjelasnya. Aku enggak. Kamu yang siapa? Dibuat dibenci itu si Teteh. Dibenci oleh siapa? Kong. Seperti benci. Oh. Jadi seolah-olah Teteh tuh membenci orang-orang. Aduh, udah ada yang Teteh nggak benci. Iya, sabar Teh, apa Teh? Jadi membuat kau begitu tinggi rasa ego. Seolah-olah Teteh tuh sombong gitu di mata orang-orang. Iya gitu. Iya kayaknya kayak. Teteh nggak merasa? Enggak, aku mah. Padahal aku mah orangnya gitulah. Yang terlihat oleh orang-orang. Keras. Di matamu pun. Di mata suaminya? Dia semakin keras. Di mata suaminya lebih keras gitu. Dalam hal apa, sikap atau kata-kata? Dan sebuah kata-kata. Kalau lagi emosi tuh bicaranya kasar gitu. Sekecil apapun itu masalahnya akan menjadi besar. Jadi gampang tersulut emosi gitu kamu. Emang. Masalah sepele aja. Itu mah asli. Tapi padahal dari kecil didiknya kayak gitu. Kamu sendiri heran sama diri sendiri. Asli gitu. Jadi dibuat emosi, dibuat seolah-olah membenci, terus dibuat panas dengan suami, terus apa lagi? Di hati sudah menyimpan rasa benci kepadanya.
Padahal waktu nikah kan karena cinta ya kan? Masa tiba-tiba iya, makanya cinta. Aku itu nggak jadi kan ikutin dia, istilahnya kayak gini kan. Itu pakai mobil, ini pakai motor biasa aja. Aku larinya ke sini kan pakai motor. Itu yang pakai mobil yang sebelum ini gitu istilahnya. Waktu itu maaf jadi waktu pisahnya karena apa? Aku sama ini konflik karena dia bilang bisa ekonomi gitu kan. Yang mutusin dia atau siapa? Sama yang itu. Aku. Oh. Akunya sama ini sama itu gitu. Jadi yang membuat sakit hati apa? Biar jelas nih. Kok segitu sakit hatinya sampai ngirim-ngirim makhluk seperti kamu? Kalau rumah tangganya Kang Cecep dengan Teh Rini gagal, kamu bahagia gitu. Jadi anaknya Pak Is kamu ganggu juga, biar ngeselin. Iya, kenapa ganggu bukan hanya mereka. Anaknya Pak Is biar kamu ganggu juga, biar ngeselin. Biar orang tuanya kesel, berdua, biar jadi ribut juga. Katanya rupanya kau yang menyingkirkan sebagian dari kami. Kau di badan Pak Is kan dia usir sama Pak Lima. Kaupun ntar lagi mau ditamatkan riwayatmu. Ini wujudnya apa, Pak Lima? Kalau kamu gak mau tobat, yang tinggi besar hitam itu. Oh, yang datangin demi dia ya? Nah, kamu tobat aja, kamu jangan ganggu lagi. Yang tiga sosok di badan Pak Is sudah pada kabur ya? Dancur ya? Kamu merasa solidaritas nih, teman kamu udah diusir. Ini bertanduk, tinggi, besar, hitam, ekornya berekor. Ekornya agak busur panah gitu. Salam bersama. Gak bisa, yang selalu bersamanya suaminya. Aku gak mau ikutin kamu gitu. Aku gak mau diikutin kamu, kamu beda alam sama aku. Dia gak mau tuh, denger gak? Kamu jangan ganggu kehidupanku, anak aku, kebahagiaan aku sama keluarga aku. Balik lagi weh kamu mah sama yang nyuruhnya. Kita bisa membuatnya seperti Faiz lain. Kita bisa buat seperti Faiz yang lain katanya. Pengen punya anak sama dia, kurang ajar gak tuh? Gak mau, aku mah gak mau pisah nih, itu ah. Ayo jawab, kamu mau ngomong apa? Enggak sih. Sok itu. Digebukin. Habiskan. Ya, ntar lagi kita habiskan ini. Biar ngaku dulu cepetan namanya dulu. Siapa itu cowoknya? Yang siang mana? Nah, siapa? Astagfirullah.